Kondisi setelah panen kemarin, kita bersihin batangnya, terus kita buka mulsanya. Nanti seminggu ke depan kita langsung tanam lagi. Ini saya perlihatkan bedengannya ya, nih pakai plastik HDPE seperti ini, lipetannya, tutup mulsa atasnya. Nah ini hari ini pencabutan akar atau batang bawahnya ini, terus lanjut langsung kita kocorkan ini H2O2 yang 50% ya kadarnya, terus campurkan air ke 200 liter air, baru langsung kita siramkan ke sini. Bisa siram manual ataupun pakai drip, tujuannya untuk sterilisasi media. Jadi kalau yang jamur-jamur bakteri segala macam kita habiskan semuanya dengan ini. Nanti baru lanjut kocor E4 sama molase, bisa tanam lagi langsung.